Ya, kembali lagi bersama Jibrong di Garasi Burung TV, teman-teman. Kali ini kita akan menggerebek markas besar HRJ. Itu tepatnya di Desa Rakit, Dusun Bululor, tempat rumah Pak Wawan. Mari kita simak koleksi-koleksi burung murai batu dan rawatan-rawatan dari versi dari Pak Wawan. Monggo kita lihat. Assalamualaikum. Oh. Lagi kasih pakan burung ya Pak? Oh iya, ada apa Pak? Oh iya. Ini Pak, ini mohon maaf sebelumnya mau tanya-tanya nih. Mau tanya-tanya seputar tentang murai batu. Gimana, Pak? Ini kan kebetulan kan Pak Wawan ini kan ternak burung murai batu ya? Oh iya. Lumayan banyak juga ini kalau dia teman-teman ini ada berapa pasang nih? 1, 2, 3. Oh, 12 pasang ini baru 1, 2, 3 berarti masih ada lagi ya? Oh, di oh ya. Lihat teman-teman, banyak juga ini koleksinya. Lumayan banyak juga nih. Lihat ada berapa pasang? 1 2 3 4. Total semuanya jadi 12. 12 pasang ya, Pak. Oke. Ini berarti lagi dikasih pakan ya, Pak? Oh iya. Makan pagi jam 7 kasih lagi. Oke, ini kasih pakannya apa ini Pak? Jangkrik. Oh, jadi murai batu itu makannya jangkrik ya? Jangkrik dengan ular. Pelantis yang kita pakai ular Hongkong. Oke, ya. Menghadapi cuaca seperti ini, ular Hongkong yang kita kasih per hari setangkaran itu cukup 5-6 ekor. Oh iya. Ini total 12 pasang ya? Total 12 pasang untuk saat ini dari selesai mabung semua. Oh, 12 pasang udah produksi atau gimana? Alhamdulillah udah pada produksi. Cuman ya untuk dari tahun-tahun dari bulan Desember ini kita macet produksi karena pasca mabung. Oh, berarti ini 12 pasang lagi iya, produksi ya? Iya, lagi. Sama ini baru mulai selesai. Iya, iya. Mulai angkat sarang lagi. Ya, mudah-mudahan sempat produksi lagi. Nah. Amin ya. Ini berarti biasanya udah untuk kemarin-kemarin sebelum Desember udah biasa panen berarti ya, panen anakannya. Iya, udah. Oh, iya, iya. Ini berarti lumayan juga kalau 12 pasang itu berarti kalau pas waktu beranak ini berarti banyak ya. Bisa dapat berapa ekor sebulannya itu 12 pasang? Satu bulan kadang nggak bisa bareng istilahnya, kadang masih 3 pasang bulan ini paling ya angkat 5-2 rata-rata produk kita per pasang 2 ekor anakan gitu ya. Oke, okay. Itu di dalam masih ada lagi ya Pak? Coba lihat, boleh nggak lihat lagi koleksinya? Ini banyak juga teman-teman ini. 12 pasang loh, murai batu 12 pasang teraknya. Ini ada lagi. Ya teman-teman. Ini semuanya ini berarti udah jodoh semua ya Pak? Udah jodoh, udah. Sangat semua. Oke. Ini teman-teman seperti ini. Kurang lebih seperti ini terakannya dan kandangnya pun seperti ini. Itu yang di luar seperti ini. Udah banyak banget berarti ini 12 pasang. Ya ini dengan Pak Wawan nih. Kebetulan saya tujuannya datang ke sini tidak lain tidak bukan kan untuk belajar bersama teman-teman untuk belajar tentang breeding atau budidaya murai batu. Barangkali Pak Wawan kan bisa kasih tips-tips tentang rawatan budidaya murai batu, cara-caranya dan proses-proses waktu awal mula Pak Wawan itu bertanak murai batu. Barangkali Pak Wawan mau berbagi ilmu atau sharing-sharing sama
apalah lain-lainnya gitu. Ya ini buat teman-teman yang belum kenal atau belum tahu ini Pak Wawan, beliau adalah seorang peternak murai batu yang cukup senior ya, bisa dikatakan senior. Ini kan Pak Wawan berarti itu awal berternak murai itu mulai dari tahun berapa ya Pak? Saya mulai berternak itu 2014, mulai masuk takaran. 2014 kita main di lapang. Oh, berarti sempat lomba juga ya? Ya, lomba-lomba kecil. Oh, pernah berarti oh dulu juga lombanya murai batu atau lompat? Ya, spesial murai. Oh. Kita bawa selingannya kenari. Kenari ya. Itu ngomong-ngomong waktu itu waktu pas main lomba ya, seperti kan lomba dulu baru ternak. Iya, begitulah. Oh. Awal mulanya kita mulai tertarik di ternak murai. Ini nama itunya Pak, apa dulu waktu pertama lomba itu berarti kan punya tim ya, nama timnya itu apa ya? HRJ Vespa. Oh, berarti sama dengan ternakan ini punya HRJ berarti? Iya. Berarti markas besarnya di sini atau ada lagi? Di Mandiraja. Oh, jadi ya Mandiraja berarti ya? Iya. Oke, oke. Kalau boleh tahu nih Pak, waktu dulu pas main masih main lapang masih gantang itu prestasi tertinggi itu dulu di mana ya Pak? Kita di Soeharto Cup. Oh, Soeharto Cup ya? Berarti udah kelas nasional ya? Ya, Bupati Cup. Oh, Bupati Cup juga pernah. Bupati Cup mana kalau boleh tahu itu dulu? Polsim kita masuk 2002 Cilacap. Polsim ya? Polsim Cup. Ya. Oke. Dan Lanut kita masuk di 2. Berarti bisa dikatakan udah senior lah ya. Ya, sebenarnya senior sih ya. Udah. Kita pemula. Jadi udah lama main burung berarti ini Pak Wawan ini dan timnya. Ini berarti berhubung sekarang kan itu udah jarang di lapang berarti ya Pak? Kita fokus ya main di lapangan untuk anak-anak kita, produksi kita sendiri. Oh, produksi, produk sendiri. Oke. Berarti sekarang kan lebih fokus berarti di breeding, budidaya penangkaran. Oke. Ini berarti waktu kalau dulu main lapang otomatis gajo-gajo yang dulu diternak juga atau enggak diternak itu? Juga kita masukkan ke tangkaran. Oh, di tangkaran berarti ya. Kita sekarang mulai tetap main dari bibit lagi dari awal cuma dari hasil bibit kita. Oke, enggak beli gitu ya, enggak beli yang udah jadi. Kadang kan ada orang yang beli mahal udah jadi tinggal nerusin. Kalau Pak Wan ini lebih sukanya itu bikin dari sendiri. Hasil ternak sendiri. Dari ternak sendiri. Oke, oke teman-teman seperti itu. Kalau untuk betina kita enggak jual. Oh enggak dijual berarti betina. Oh. Iya. Berarti begitu teman-teman. Ini apa berarti kalau misalkan nih Pak, ini kan kalau indukannya juga lapang dulu ya, apalagi kan sampai Soeharto Cup, prestasinya udah lumayan banyak dan pentas-pentas regional dari mulai Laberan, Lapres sampai regional dan nasional udah main semua Pak Waman ini. Berarti untuk harganya agak lumayan ya Pak untuk yang terah-terah juara seperti itu. Kalau itu kayak sendiri saya rasa standar untuk harga. Enggak murah tapi enggak murahan yang jelas ya. Nah, iya. Pasti itu murah enggak murahan teman-teman. Ini Pak Papan, ini saya tanya lagi nih. Awal ternak itu berarti berapa pasang dulu? Kita pertama awal ternak cuma 4 pasang. Oh, 4 pasang dari semua gaconya atau gimana itu? Kita itu masuk dari sebagian gaco juga kita masukin. Itu yang dari Trahim SWD. SWD Klaten ya? Klaten. Oh, iya iya. Kita tangkari mulai itu anak-anakannya masih kita simpen dulu kita keluarkan kita jual. Nah selanjutnya anak-anak itu kembang biakan. Oh iya iya. Sampai sekarang berarti total 22 pasang itu di iya. Di sini semua atau oh di sini kan 12 pasang. 12 tempat kami di sekitar yang ada 10 pasang. Oh yang di Mandiraja ya. Iya. Oke berarti lumayan udah termasuk ternakan besar berarti ya, banyak ini udah besar ternakannya ini gini Pak, ini kan kadang banyak pemula teman-teman yang masih awam di dunia burung atau murai ini kadang ada yang pengen belajar ikut-ikutan ternak murai.
Ini Pak Wawan bisa kasih tips nggak buat pemula yang ingin terak mure? Langkah-langkah pertama untuk memulainya itu dari mana, dan terus sampai pola rawatannya, sampai waktu dia menetas, untuk proses penanganan anakannya itu gimana itu loh, langkah-langkah step by stepnya, bisa kasih sedikit solusinya nggak itu? Bulan kita produk, ya, ada butuh proses. Oke, okay, iya. Dan, seperti kami waktu itu masih takaran selama apa? Kita butuh proses 1 tahun dan mulai produksi. Oh, berarti penantiannya itu sampai 1 tahun baru produksi? Lumayan. Oh, oke, okay, okay. Lama juga berarti ya ini. Kadang ketika kita masukin bisnisnya belum itu cocok, kadang aku tapi belum itu. Juga kadang kan bisa dibantai ya, bisa mati. Nah, seperti itu terus kelakuan ini satu kesabaran. Yang keduanya itu? Ya, masalah perawatan, istilah kerapakan, tapi untuk kelautan hariannya masalah kerapakan. Kan hariannya kan cuma jangkrik kalau saya lah ya. Harian takaran jangkrik. Nggak pakai fur berarti ya? Kita main fur. Di ternak kan pakai fur tetap? Iya benar. Berarti ini kalau teman-teman ini mau ternak murai tapi uangnya itu kan pas-pasan, dengan dana pas-pasan, itu sarannya gimana itu? Kalau menurut saya lebih itu kita ambil, katakanlah ambilnya total kalau kita cuma wafat yang masih loloh itu ya? Nah, jangan loloh lah, bisa yang masih terlalu mandiri. Terus ketika kita kok punya ambil betina sama jantan, supaya kita gak terlalu ribet, jadi diurang sebentar, pas untung taruh aja di kandang. Dari trotol ditaruh kandang ternak. Iya. Oh, begitu. Itu proses penjodohan langsung dari mulai dini ya? Iya. Usia dini udah di gitu. Jadi enggak terlalu ribet. Ya Pak Wawan, ini tadi kan saya waktu main ke tangkaran itu ke rumah, banyak banget burung kecil itu Pak. Itu buat apa ya burung-burung kecil itu? Ya kalau itu fungsinya untuk pemasteran, artinya untuk melatih burung-burung muda. Oh iya. Suara itu kan ada burung otong, kolibri. Iya siap. Ya kalau kami untuk dasar biasanya pemasteran ini kita pakai burung kecil bro. Oke. Otong, kenari, kolibri. Nanti begitu pas umur 3-4 bulan kita mulai pakai burung besar seperti cicak tunggong. Oke, iya tadi saya lihat. Itu juga ada cicak ranti apa yang namanya ya? Ya, terus cicak ranti. Untuk apa hidupnya kita lebih cenderung pada awalnya burung total itu pakai masteran kecil. Itu juga di belakang kayaknya ada masteran yang dari elektronik itu, dari apa, music box, itu juga penting juga ya Pak? Oh iya, itu kami tetap pakai hanya satu lagu. Apa materinya yang kita pakai ini. Juga bisa buat malam berarti ya? Ya itu buat malam. Oke. Kita pakai masteran ini. Berarti penting juga itu masteran ya Pak? Masteran burung-burung atau elektrik itu juga penting, wajib ya berarti ya? Ya kalau seperti bagi sih, ya selama kita merawat burung ya pasti juga pakai, burung itu juga pakai. Oh, pakai itu ya. Dan itu untuk tangkapan untuk burung sendiri itu sama aja berarti ya? Apa mudah ditangkap sama masteran burung kecil? Itu kalau itu lebih mudah kita pakai ya masteran burung itu. Oh iya. Nyambung. Oke, iya. Proses. Ini banyak banget burung kan Pak, kalau kita lihat koleksinya banyak, dari murai batunya banyak banget. Dan burung-burung kecil juga lumayan banyak masarannya itu. Ini apa enggak susah gitu loh Pak, merawatnya tiap hari enggak ribet gitu? Ya. Membagi waktunya sama anak-anak dan keluarga gitu. Kita kalau untuk waktu keluarga biasanya hanya malam atau siang. Oh iya. Yeah. Full buat burung gitu. Iya, untuk dari pagi sampai jam 6 sudah ngeluarin burung, hembun yang lepas-lepas rotol, penjemuran, mandi, kumbar, lalu okay.
kita angin-anginnya kita tubuhin kembali. Saat berikutnya kami merawat ya. Burung-burung dihias ini betina-betinaan juga untuk penjemuran, untuk persiapan kejodohan. Oh iya iya. Ini terima kasih banget ya Pak Papan, ini udah mau direpotin dan sudah mau membagi ilmunya kepada kami yang masih pemula. Semoga ya, ini bermanfaat ya Pak bagi kami ya, dan teman-teman. Intinya kalau untuk menurut saya, untuk penakar pemula, katakan yang masih mulai melangkah ya di dunia murai. Satu, di dunia burung istilahnya. Oke. Okay. Satu, kita butuh kesabaran, kita bilang tadi, terus tidak semudah membalikan telapak tangan, jadi kita harus tetap semangat. Memang lika-liku di murai itu banyak. Oke. Okay. Tapi ketika pergantian musim juga itu banyak masalah. Misalnya, iya, iya. Burung ketika sudah produksi mulai nyiring, itu pada nyilet. Kita istilah perawatan itu tidak hanya cukup diberi pakan, itu juga perlu ada asupan vitamin maupun antibiotik. Apalagi jelang pasca perubahan cuaca. Oke oke oke. Nah kami sendiri juga banyak nih kalisinya tidak siap. Sudah mundur. Sudah itu ya udah cukup makan manis asemnya ya. Dunia perburungan ini. Seperti itulah masalah. Yang untuk pemula atau yang baru mulai memenangkan kisinya semangat dan jangan semangat. Sampai patah semangat. Oke. Okay. Dan jangan hanya diambil manisnya aja, pahitnya satu buat, harus kita pikirkan. Buat pembelajaran berarti ya. Oke oke. Okay, okay. Ya, ya itu ya. Teman-teman itu dengerin dari saran dari Pak Wawan ini yang udah senior di dunia perburungan ini. Yang penting kuncinya jangan pernah patah semangat lah. Terus mencoba dan terus berjuang. Karena proses itu kan gak akan mengkhianati lah, hasilnya itu pasti bagus. Setiap ada perjuangan pasti ada hasil yang memuaskan. Mungkin segitu aja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang udah menonton ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya, biar saya tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten edukasi tentang dunia burung atau dunia hewan lainnya. Ya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Garasi Burung.